Seorang bocah bernama Berlian Raditya, 4,5, anak dari pasangan suami istri Tommy dan Rogati mengalami gizi buruk hingga mengakibatkan tak bisa berjalan hingga jari tangannya kaku. Ia hanya bisa duduk di stroller bayi, memandangi orang di sekitar rumah kontrakan. Orang tuanya tinggal di Jalan Delima VRT 11, RW 05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Selatan. Rumah kontrakannya bisa dibilang kumuh, bagian depan berjajar kandang ayam jago jenis Bangkok. Ini anak namanya siapa, Nek? Berlian. Berlian. Raditya. Usianya saat ini berapa? Kalau Juli nanti 5 tahun tuh, jadi 4 tahun setengah dah. 4 tahun setengah. Ini mengalami gizi buruk dari kapan sih, Bu? Kalau boleh tahu? Ya pokoknya awalnya tuh dia 9 bulan itu dia sakit panas, jadi kayak kejang gitu. Ya itu makannya susah, minumnya susah. Setelah 9 bulan itu? Ya sampai ke sini. Sempat dibawa ke dokter atau periksa ke dokter gak sih? Udah, dibawa ke dokter Jo, udah. Ke puskesmas sudah, semuanya ya ngomongnya ya gitu-gitu aja, dikasih obat, ntar juga bisa jalan. Nah terus? Sabar gitu. Ngurut-ngurut ya sudah. Nah ini akhirnya baru ketahuan itu kapan tuh? Anak ini perkembangannya enggak normal itu. Kayaknya umur 2 tahun deh. Umur 2 tahun. 2 tahun. Sempat udah melapor ke pihak puskesmas atau kelurahan? Belum. Belum ya? Belum sama sekali, belum kemana-mana. Nah, sejauh ini ada yang datang gak sih dari pihak-pihak itu? Enggak ada juga ya? Ada. Bantuan pun enggak ada? Enggak ada. Nah. Soalnya kita kan enggak ini ya, enggak ngomong keluar-luar gitu, enggak. Cuma kemarin pernah di balita gitu, kan bidan-bidan situ juga kasih saran gini gitu. Terus saya ngomong sama ibunya, kayaknya ibunya juga gimana ya? Enggak ngerti kan saya tuh. Udah pasrah aja deh, iya kayaknya udah pasrah gitu. Ada bidan ngasih saran kesana gitu, dokter-dokter situ, dokter puskesmas waktu di aula itu dibawa ke balita. Terus saking ininya saya nggak pernah saya bawa nimbang lagi. Ada kali 3 bulan saya bawa nimbang. Saya, terakhir timbangannya berapa, Bu? Terakhir timbangannya gimana ya, pokoknya kalau salah berapa ya, 9,8 apa ada buku itunya deh. 9 kiloan tuh. Iya, 9,8 gitu. Ini sudah 5 tahun ini, hampir 5 tahun ini. Hidup enggak? Kayaknya 12. Oh, sekarang udah naik 12 nih. Enggak, waktu itu. Oh, waktu itu 12. Ada 3 bulan yang lalu. 12 kilo 3 bulan yang lalu ya. Seharusnya kalau anak normal tuh usianya berapa sih? Kalau saya kurang tahu deh. Enggak tahu. Anaknya banyak, cuma lupa gitu. Emang Allah kasih jalan ya, jalannya. Mudah-mudahan aja ya, Om Agus ya. Iya, emang kita niat mau kemari. Iya. Ini saudara yang nelfon. Bang, ada di wilayah ini. Ya, apa saja. Iya, emang Allah. Iya, sampai malam jam 3 pagi. Gue mau gitu dong. Jangan berantem, kecuali emak lu. Udah, Bang, aman. Gua kecelele soalnya.